Baik, saya ingin ke Bang Kapitra dulu. Bang Kapitra, ini ya. Ada apa tiba-tiba politisi PDIP ini ramai-ramai membicarakan bahwa ada pihak yang bisa saja mengkudeta, merangkak begitu. Ini siapa sebenarnya dimaksud? Baik, saya ingin ke Bang Kapitra dulu. Bang Kapitra, ini ada apa tiba-tiba politisi PDIP ini ramai-ramai membicarakan bahwa ada pihak yang bisa saja mengkudeta, merangkak begitu. Ini siapa sebenarnya dimaksud? Ya, PDIP melihat kekuasaan itu selalu menggiurkan. Tetapi orang yang ada di dalamnya selalu kehausan seperti minum air laut. Sehingga dibuatlah suatu konklusi bahwa kekuasaan itu harus dipertahankan, kalau bisa dipindahkan tangan kepada kekuatan yang berbeda. Dan kita melihat ada terpit di situ terhadap presiden. Kita perhatikan bagaimana demonstrasi yang terus berkelanjutan sehingga presiden kita lihat terjebak dalam black hole yang sengaja dibuat oleh suatu kepentingan sehingga tidak ada ujung dari konklusi itu sendiri. Jadi PDIP berkewajiban untuk mengingatkan konsoliditasan bahwa kabinet ini adalah kabinet yang dibentuk oleh presiden agar semua menteri bekerja atas instruksi presiden, atas visi misi presiden. Dari awal presiden sudah menyatakan bahwa visi dan misi itu hanya milik presiden dan pembantu presiden, para menteri itu melaksanakan visi dan misi presiden. Tetapi ada sekelompok orang yang tidak sabar menunggu 2024. Sehingga mereka menginginkan visi dan misi mereka sendiri untuk mengelola negara. Siapa yang dimaksud, Bang Kapitra? Menteri yang tidak sabar. Banyaknya partai politik di dalam pemerintah presiden bukanlah membuat pemerintah lebih kuat. Bukanlah membuat pemerintah ini lebih solid sehingga visi dan misi itu dapat dimengerti dan dicerna oleh masyarakat secara luas. Tetapi justru dengan ada reaksi-reaksi masyarakat, partai-partai politik yang berada dalam kabinet itu sendiri tidak memberikan kontribusi apapun bagaimana mencairkan suasana atau memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat atas produk-produk dari visi dan misi itu. Contohnya seperti undang-undang Omnibus Law yang cipta kerja dan sebagainya. Tidak ada dari tokoh partai politik pendukung yang bicara substansi dan destination, tujuan dari undang-undang itu dibuat. Tetapi ada kelompok-kelompok dari Bang partai politik pendukung yang disinyalir, yang diduga juga bermain di dua kaki.